Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah makan tengah hari ke? Belum, belum. Belum. Bangun tidur ke? Okay, so hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okay, cuma saya nak double confirmation dengan kelas Radio 2B lah. Semalam saya tak dapat nak buat kelas kan. Jadi saya ingat saya nak buat kelas ganti dengan kamu, Radio 2B. Ada Radio 2B? Ada tak wakil Radio 2B? Ada masalah. Okay, cuma saya nak tanya yang masa program Tuesday pagi Pro Hufaz tu without teacher tu ada tak? Kamu ada kelas tak tu? Hari Tuesday besok pagi. Hari Selasa ya? Hari Selasa pagi. Kenapa kamu ada waktu Pro Hufaz without teacher? Rasanya ada tempo engineering workshop practice. Dia alihkan ke pagi. Lecture kita orang alihkan ke pagi. Ini workshop practice hari apa? Hari Selasa juga. Sepatutnya petang tapi dia alihkan ke pagi. Oh, apa hasil ni? Haa. So, Selasa petang. Sekejap saya nak tengok saya free tak pasal Selasa petang. Selasa petang saya ada kelas dengan Radio 2A. Radio 2A. Jadi awak Selasa petang free lah ya? Radio 2B. Petang tu free. Ya. Yeah. Pukul 2 sampai 4. Oh. Apa kata kita terus je tukar yang engineering workshop tu sampai bila-bila memang pindah ke pagi ke? Ke minggu ni je? Ke setiap minggu? So kata untuk online ni kot. Ya? Yeah? Ha, untuk online ni je. Untuk online ni je. Ha, bagus, bagus. Okay, jadi saya nak kekalkan kelas kamu gabung dengan Radio 2A setiap hari Isnin pagi pukul 11 pagi dengan petang pukul 2 petang. Sebab besok petang pun saya ada kelas dengan Radio 2A. So, kamu Radio 2B tak ada kelas pagi Ahad. Boleh tak macam tu? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Boleh. So pagi Ahad kamu tak ada kelas dengan saya. Kelas kamu akan gabung dua kali. Jadi dua kali je lah saya kelas. Jadi kelas hari ni pagi pukul 11 pagi dengan petang Selasa. Jadi Radio 2E. Tak adalah saya berzikir banyak kali. Okay tak? Boleh eh? Okay, okay, boleh madam. Okay, sampai habis kelas online ni lah kita akan kekalkan macam ni. Okay. Jadi siapa-siapa kalau ada siapa-siapa nak ganti buat kelas ganti pukul hari Ahad pagi tu, okey, ha, boleh lah. Ada lecturer lain ke nak buat kelas ganti ya. Okey. Alright, so kita start pada minggu ni lah. Alright. Okay, settle. Satu, dua.
Alright, dah settle. Okay. Jadi hari ini kita akan sambung belajar. Okay. Kita akan sambung. Hari tu kita belajar Tevenin. So Tevenin tu ada masalah tak? Ada tak buat latihan Tevenin? Ada tak buat latihan Tevenin? Ada. Ada? Jadi boleh dapat tak? Adalah seorang dua yang tanya soalan dekat saya. Bagus. Maknanya dia memang buat latihan. Okay, kalau tak buat, saya memang akan minta kamu buatlah. Okay. Sebab isi A ni sama macam isi practice makes perfect. Okay. Kalau kamu practice, insyaAllah boleh dapat. Okay, semua nampak tak saya punya presentation slide? Nampak. Nampak eh? Okay, so kita dah habis mesh, model, superposition dengan Thevenin. Okay, tinggal Norton's Theorem. Hari ni kita akan habiskan Norton Theorem. And besok kita akan habiskan source transformation tambah maximum power transfer. Okay. Jadi, kita sambung untuk Thevenin. Kita sambung untuk nodal analysis, okay. Nodal pula, Norton Theorem. Okay. First, kamu belajar dulu mesh analysis. Kamu cari nilai current yang ada dekat setiap resistor. Kemudian, gunakan KVL. Kemudian, kamu guna cari pula resistor dekat setiap current dekat setiap resistor, gunakan nodal analysis, gunakan KCL. Kemudian kamu tak gunakan KCL, tak gunakan KVL, kamu gunakan superposition theorem, simple CDR, VDR, series and parallel resistor untuk cari current dekat setiap resistor. Kemudian satu lagi cara nak cari current dekat sesuatu resistor, RL kita panggil dia, kamu boleh permudahkan circuit yang susah-susah, kamu permudahkan kepada Thevenin, gunakan Thevenin theorem. Okay, Thevenin theorem. Okay, and then dah belajar Thevenin theorem, okay. Kita akan masuk pula Norton theorem, okay. Bentuk Thevenin semua orang dah belajar minggu lepas, okay. Bentuk Thevenin adalah bentuk macam ni, ini is Thevenin theorem. So kalau dalam soalan dia suruh kamu kira Thevenin, last kali kamu kena redraw balik the equivalent circuit of Thevenin. This is Thevenin circuit, terdiri daripada satu voltage Thevenin, RTH, and then ini adalah resistor yang kita tinggalkan untuk yang kita cari punya current ataupun voltage. Okay, Norton Theorem. Norton Theorem pula berbeza dengan Thevenin. Okay, kita permudahkan juga dia punya current, dia punya circuit, kita permudahkan. Cuma circuit dia, okay, circuit dia akan terdiri daripada satu current supply, IN, I Norton, dan dia parallel dengan RN, Norton resistor. Okay, yang A dengan B ni kamu punya RL ke R1, R2, R3 apa-apa. Kamu punya application. Okay. So macam mana nak tukarkan Norton apa ni, Thevenin kepada Norton ni, bentuk Thevenin eh. Kamu just I equals to V over R. Ini adalah voltage bahagikan dengan resistor. Okay. IN equals to VTH bagi RTH, okay, VTH bagi RTH, kamu akan dapat IN, and then kamu akan gantikan dia, ini adalah IN, ini adalah RN, parallel. RTH akan tukar jadi RN. Okay, so nak dapatkan IRL, okay, kamu gunakan CDR lah. Okay, for example, okay, this is the example yang kita akan tengok.
Okay, so this is the question. Dia kata, by using Norton theorem, determine the power dissipated at R3. Okay, hari tu kita belajar gunakan Thevenin theorem. Yang ni kita belajar gunakan Norton's theorem. Okay, so gunakan Norton theorem. Okay. Kita gunakan Norton theorem yang seperti yang saya cakap tadi terdiri daripada satu current sebelah current apa ni? Satu current resistor. Okay, ini bentuk ni eh. IN RN ini RL. Okay. So gunakan yang ini, carikan, dia kata cari by using Norton theorem. So sama juga dengan Thevenin's theorem. First kali dia ada banyak step. Okay, step. Ya Allah, kenapa kita elok balik semula dah. Semalam saya pun boleh elok pula. Okay, step. Oh, sedihnya. Janganlah tak elok. Step one. Okay, step one. Okay, fine. Fine apa? Fine. RN. Okay, find Rn, R3, RL, open circuit. Open circuit, V, yang menggunakan Vs sama dengan short circuit. Short circuit, Is, open circuit. Okay, so find RN, ini adalah IS. Okay, open circuit. So this is your first step. Okay, jadi so draw balik. Okay, saya kena draw pakai mouse. Aduh, pensel dah sini. Okay, ini adalah R1, R2, okay. Ini voltage supply supaya kita shortkan, okay. Right, so ini adalah R, N. Okay, so macam mana nak cari RN? R1 dan R2. R1 dengan R2, series or parallel? Series or parallel? Parallel. Ha, bagus. Ada yang dah faham. So, parallel. Okay, good. Jadi, R1 dengan R2 adalah parallel. Jadi, RN sama dengan R1 parallel dengan R2. Jadi,
Madam, ada orang nak masuk. Ha? Ada orang nak masuk. Siapa nak masuk? Sama suruh lambat. Tak tahulah saya. So arwah dengan atau parallel sama dengan 5 kilo darabkan dengan 15 kilo. Kisah saya kena laju eh. Tambah 15 kilo. Sama dengan berapa? Sama dengan 3.75 kilo ohm. Tiga point tujuh lima kilo ohm. Nampak tak? Tulisan saya walaupun tak cantik, awak kena tulis sendiri eh. Yang ni tak boleh screenshot, buruk. Okay, so dah dapat RN. Next adalah step 2. Step 2 adalah step 2 sama dengan apa dia? Find IN. Allah ya Tuhan, alhamdulillah. Sama dengan find IN. Okay, find IN. Macam mana nak find IN? RL akan kena jadikan dia sebagai short circuit. Okay. Sebelum ni, Thevenin's Theorem, nak dapatkan RTH, RL tu kamu kena open circuit, betul? RL tengah-tengah ni, R3 yang kita cari ni, kamu kena open circuit, cari voltage dekat situ. Tapi kalau untuk cari IN, RL ni, kamu R3 ni, kamu kena short circuit. Okay? So, kalau kamu lukis circuit dia, so ini adalah I N. Okay. Ini adalah R1, R2. Ya, macam nak cari IN, current yang lalu kat sini. Macam nak cari? Kita cuba sekejap ni. Kita cuba sekejap. Ya, madam? Ya. So, saya nak cari IN. So dalam soalan ni IN kamu nak cari ni. Mm-hmm.
Okay. Yang ni saya masuk sikit source transformation ni. Source transformation kamu ni tak belajar lagi. Besok belajar tapi benda tu simple je. Okay. So IN ni kamu kena kira satu-satu IN ni sebab kalau kamu lukis dia semula. Okay, dia akan terdiri daripada dua circuit eh. Okay, macam ni circuit dia. So yang ni adalah R1, ni adalah R2, ini adalah E1, ini E. So gunakan source transformation. Okay, kamu transformkan. Ini adalah bentuk Thevenin's. E dengan R series dia akan jadi, ini adalah bentuk Thevenin. So gunakan source transformation, kita gunakan V equals to IR. Okay, V equals to IR. So I equals to V over R. Okay, so gunakan equation ni. E1 dengan V1 maknanya 10 volt, R1 5 kilo ohm. 10 bahagi 5 kilo sama dengan 2 mili ampere. Okay, ni I1. I2 yang dekat sini pula. Okay, ni bentuk Thevenin. Jadi 5 bahagi 15 kilo. 5 bahagi 15 kilo. Apa? Kosong point tiga. Okay, 0.33 mili ampere. Bila kamu dah kira bentuk yang macam ni, kamu boleh susun semula. Okay, bentuk circuit tu dia akan ada satu current supply, satu resistor, and then resistor dia mestilah ni in parallel sebab dah tukar kepada bentuk Norton. Okay, ini resistor. Lepas tu sambung pula, ini adalah current supply. Okay, yang ni adalah resistor. Okay, dan ini adalah RL. ARN lah, R3. Okay. R3. Right. So ini adalah R1, R2. Ini adalah I1. Kemudian I1 dengan I2 ni adalah parallel. Kamu boleh tambahkan aja nilai I1 dengan I2 jadi IN. IN sama dengan I1 plus I2. So sama dengan 2 mili tambah 0.33 mili sama dengan 2.33 mili ampere. R1 dengan R2 series ke parallel? R1 dengan R2? R1 dengan R2 series or parallel? Series or parallel? Cik adik, cik abang, R1 dan R2? Parallel. Yang ni kita dah kira dah siap-siap tadi. Okay. So kita dah kira siap-siap tadi. Ini adalah sama dengan RN. RN parallel sama dengan 3.75 kilo.
So susun semula, okey, dah dapat IN, dah dapat RN. So inilah dia yang kamu dapat buat. Okey. So this is IN, IN sama dengan 2.33 mili ampere. RN sama dengan 3.75 kilo ohm. RL ni adalah R3 yang dia suruh cari tu. Okey. R3 sama dengan 20 kilo ohm. So soalan ni apa? Power. Power dekat RL P3. Okey, so sama dengan tak tahu berapa. So jadi P3 sama dengan orang pun tak tahu. Kita kena cari dulu current sebab P equals to I squared R. Okay, I squared R. Jadi nak dapatkan tu, cari dululah berapa nilai dia punya I. I equals to ketawa CDR. I equals to R3. Okay, RN. RN berkan dengan RN. Plus R3. Darabkan dengan I. And K. So dapatlah I 3. Apa okay. Dapat I 3. Dia buat apa? Saya dapat I3 sama dengan 0.368 mili ampere. Jadi power equals to I squared R sama dengan 0.368 mili squared darabkan dengan 20 kilo. So I3 kamu P yang kamu akan dapat 2.71 mili. Okay. Faham tak? Tak apa, kamu saring je dulu. Kamu buat ni, saring je. Jadi saya nak. No. Yep. Yep. Okay, dah. Dah salin.
Dah, madam. Dah, okey. Okay, so kita tengok soalan dalam kamu punya problems ni. Alright, so this is your question in the problems. Okay. So soalan ni dia kata cari nilai RL, okay, gunakan Norton theorem. So first kali step one, ya Allah ya Tuhan. Step one, okay, kamu kena cari. Step 1 kamu kena cari apa dia? Sebenarnya tak kisah pun kamu nak cari RN dulu ataupun R ataupun IN dulu. So kalau saya nak cari RN dulu. RN, so lukis mula. Okay, ini adalah RN. Okay, so nak cari RN macam mana? Kalau kamu tak, kalau kamu mahir, okay, kalau kamu mahir, kamu boleh cari macam saya ni. RN equals to R1 plus R4 parallel dengan R2 plus R3. Okay, R3. Okay. Ini N, bukan ini M. Cuma ini. Okay, RN. Okay. So, RN equals to R1 plus R4 sama dengan dan then parallel dengan R2 tambahkan dengan R3. Kalau kamu boleh buat macam tu. Kalau kamu tak boleh buat macam tu, macam mana? Buat macam kamu belajar fundamental dulu. RA sama dengan R1 plus R4. Okay, plus. Okay, so sama dengan okay, sama dengan R1 plus R4 apa? 100 tambah 47 sama dengan 147 ohm. Okay. So, lukis mula. RA, R2, ini R3. Okay, lepas tu apa lagi next? RB, RB equal to RA paralelkan dengan R2. Jadi sama dengan RA darabkan dengan R2 berkan dengan RA RA plus R2. So sama dengan 147
harapkan dengan 75 berkan dengan 147 tambah 75. Okay, so sama dengan 49.662 ohm. Okay. And then barulah dapat Rn sama dengan Rb, Rb plus R3. Okay. Sama dengan 76.66 ohm. Okay. Ini adalah cara untuk kamu dapatkan Rn lah. Maknanya kamu punya total resistance, equivalent resistance. Saya nak kamu, kalau kamu tak mahir, buat macam ni. Dah dapat sebut RA, cari pula IN. Step 2, find IN. Okay, find IN. So, nak dapatkan IN, lukis semula. S. Apa tak? Siapa ni VS? Kenapa? Pen usah tu. Okay. So nak dapatkan IN, IN dia kat sini eh. Okay. Kalau Thevenin, masalah dia adalah kamu, kalau Thevenin kamu cari multimeter betul? Gunakan multimeter cari voltage across resistor mana. Untuk IN pula, untuk IN kamu gunakan juga multimeter, kamu gunakan current apa ni? Multimeter yang untuk kira current tu ammeter. Kalau voltage voltmeter, kalau current ammeter, kamu cari current lalu dekat resistor mana. Itulah IN kamu. So kalau dalam soalan ni, okay, yang ini adalah R1, ini adalah R4, ini adalah R2, ini adalah R3. So IN ni dia lalu current mana? Dia lalu resistor mana? IN lalu resistor mana? Current tu dia lalu resistor mana? Tidur ke? Halo? Senyap ni kena. Halo? Halo? Dah pergi-pergi, dah pergi makan tengah hari ya? Apa dia? Apa dia? Okay. Saya nak tanya kamu, current ni lalu dekat mana? IN ni, kamu tengok this is current tu. Okay, ini adalah current. Ini adalah current. Okay, IN. IN ni dia lalu daripada, dia lalu resistor mana? Kalau kamu tengok kan. Dia lalu resistor mana? Dalam R4, madam. R4? Jauhnya? R1, R2. Lalu R2? Macam mana boleh lalu R2? IN? Okay, kamu tengok yang ini adalah I total. Okay. Sebutkan lain lah. This is I total. Okay, I total. And then sampai sini, dia still lagi I total.
Okay, and then sampai dia dekat junction sini, okay, dia terbagi kepada dua, I3 dengan I2. Nampak? Junction sini dia campur balik, dia jadi I total balik semula. So, IN ni adalah I apa sebenarnya? I3. I3. Okay. Sebab, sebab apa? I yang, IN ni adalah I yang lalu dekat R3 sahaja. Okay. Jadi, IN. Okay. IN. IN adalah sama dengan I3. Horror. IN adalah sama dengan I3. Alright, IN adalah I3. So boleh cari tak I3? Kalau kita dapat I3, itulah IN kita. Okay, boleh cari tak I3? Boleh ke? Aduh. Ada orang ke tak ada orang? Boleh. Boleh. Boleh cari macam mana? Cari macam mana? Boleh cari macam mana? CDR. Ha? Cari macam mana? Cari macam mana? Cari macam kamu guna isi dulu. Cari dulu I total. I total nak cari macam mana? I total equals to V over R. V total over R total. So R total dah ada belum? Belum, kamu kena cari R total yang baru. Okay, bukannya RN ni, R total yang baru. Jadi R total adalah sama dengan, sama dengan R3 parallel dekat dengan R2 tambah R1, R4. R3 parallel dengan R4 tambah R1 plus, R4 lah, R2. Ini R2 R4. Okay, R4. R1 plus R4. Okay, so dapatlah R3 parallel dengan R2. Ni R3. R3 yang ini adalah R. R2 parallel. Jadi 27 darab 75 bagi 27 tambah 75 dapat 19.85 tambahkan dengan 100 tambahkan dengan 47. Okey. So total kamu adalah 166.85 ohm. So I total sama dengan V total over R total 25. Bagi answer kamu akan dapat I total 0.1498 ampere. Okay, so dah dapat I total. Okay, I3 sama dengan I3 sama dengan I3 sama dengan R2 berkaitan dengan R2 plus R3 R3 darabkan dengan I total. Okay, so dapatlah I3 sama dengan R2.
Dan total darabkan dengan 275 lagi 75 tambah 27. So dapat 0.11. Okay. 0.11. Okay. So ini adalah I think ini adalah I N. Okay. Dah dapat I N, dah dapat R N. So next apa yang kamu kena buat? Kamu kena lukis bentuk Norton. Bentuk Norton terdiri daripada satu okay, ni adalah IN. Ini adalah RN. Ini adalah R. Okay. So, dia kata current through RL. Jadi, I IRS sama dengan RN over RN plus RL darabkan dengan IN. Okay, so IRL sama dengan okay, berapa? Masukkan value eh. Kamu kena tulis banyak-banyak tau. Saya tak punya tulis. Saya punya writing pad ni rosak. So, RN RL. RN berapa tu? Cuma 6.66. RL 100. So dapat 47.81 mili ampere. Dapat. Okay, faham ke? Faham tak apa yang saya buat ni? Anda. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ya, yeah, madam. Tak ada. Serius. Faham. Semua. Orang kursi yang radio A dengan B ni. Bincang-bincang semuanya. Madam. Ya. Yeah. Dekat I3 ni boleh ulang balik tak? Dekat mana? I3. Saya tak faham dekat I3. Dekat I3. Okey. Kat mana I3? Yang sini ya? Kenapa? Sini? Okey. I3. Kenapa kita kena cari I3? Sebab kita nak cari IN. Sebab IN adalah IN, I yang lalu dekat R3. Okay, sebab apa? Dalam step nombor 2 ni kita nak cari IN, kita kena short circuitkan RL. Bermaksud, kalau nak cari RN, RL ni kita open circuit, betul? Kalau Thevenin pun macam tu juga. Kalau nak cari VTH dekat RL ni kita kena open circuit. Tapi kalau nak cari current, tak boleh open circuit. Kalau open circuit, current boleh flow tak? Kalau open circuit current boleh lalu tak? Tak. Okay. So that's why kita nak cari IN, current yang flow dekat RL ni, kita kena short circuitkan dia. Kita buang RL, kita gantikan dengan short circuit. Sebab tu saya lukis balik, lukis saya yang tak cantik ni. Okay, so bila kita short circuitkan kat sini, kita
letak tanda IN. Okay, this is IN. Jadi IN ni adalah current yang lalu dekat resistor mana sebenarnya. Kita nak tengok. Okay, jadi bila kamu analisis current ni, current daripada I total dia lalu R1 tu, still lagi I total, sampai dekat junction sini, what will happen? Dia terbahagi kepada dua. Dia akan lalu R3, dia akan lalu R2. Nampak? R2, R3. Lepas tu, R3, inilah dia R3, dia lalu dekat R3. So, IN ni adalah I yang lalu dekat R3, betul? That's why I3 adalah IN. IN tu adalah I yang lalu dekat R3. Okay. So, macam mana nak cari I3 ni? Kamu gunakan balik, kamu punya basic fundamental of electric circuit. Okay. Okay. Kamu cari balik basic kamu, iaitu I yang lalu dekat R3. Gunakan balik fundamental of electric circuit. Nak cari I3, kamu kena cari I total dulu, betul? Nak cari I total, kena ada R total. R total adalah, kamu kena kira lah daripada sini. Kalau kamu tak boleh buat cara macam ni, ni saya terus kira direct tau. Kalau kamu tak boleh buat cara macam ni, kamu gunakanlah balik semula RA. Macam mana? RA equals to R3. R3 paralelkan dengan R2. Sama dengan berapa? RB. Baru kena nampak, oh bila dah parallel, yang ni dengan yang ni akan jadi series. So RA plus R1 plus R4. Okay, dapatlah R total. Dah dapat R total, macam biasalah dapat R total, nak cari I total, V total bahagikan dengan R total. Dapatlah I total. Dah dapat I total, I daripada voltage supply ni, I total, kamu kena analisis balik. Okay, I total tu terbahagi kepada 2, I3 dengan I2. Okay, so nak dapatkan I3, kamu gunakan balik CDR. Ni semua CDR ni. Yang saya tanda bawah dia merah ni CDR. CDR. Okay, gunakan balik CDR. Okay, CDR. Jadi CDR nak cari I3, R yang bertentangan, R2 perkan dengan R2 tambah R3 darabkan dengan I total. Kamu tak nampak ke ni tulisan ni? Tulisan ni buruk sangat ke? Bangkit wah Haikal ni. Weh, apa benda tu? Siapa yang menyanyi tu? Terlekat. Sampai lama bakal cari sama ma. Weh, siapa yang menyanyi weh? Rushaydi. Rushaydi of mic. Kurang ada berbual untuk mic. Kamu senang nyanyi. Saya bercakap kamu dengan lagu ya. Ha? Hambu-hambu. Ya. Boleh tak saya request yang tu Mati. Yang step 3 tu saya banyak, kan? Boleh medium lambat tak? Jadi di sini saya tak dengar. Apa ni? Apa ni? Apa ni soalan ni? Untuk IN tu nak cari IRL tu. IRL, IRL, IRL. Saya terus nak terangkan dia ni lah. IRL mana? IRL mana? Step yang terakhir tu. Ini? 781 tu. Ni? Ini? Ini ya? Haa, madam. Tempat penternakan ikan. Okey, siapa dekat tempat penternakan ikan tu? Tolong offkan mic. Ayah saya. Oh, okay. Alright. Okay. So, yang ini. Okay, yang ini. Sebab kamu dah ada IN. Mana IN? Okay, IN kamu dah ada value dia berapa. RN. RN pun dah ada value berapa. So, macam juga Thevenin. Kamu kena lukis balik simplified circuit. Sekarang ni kamu belajar Thevenin dengan Norton ni, kamu kena simplifykan circuit. Simplify tu maksudnya apa? Kamu permudahkan circuit. Bentuk Thevenin yang macam kita belajar hari tu, minggu lepas tu, okay, itu bentuk Thevenin yang kamu dah simplify. Okay, so hari ini kita akan belajar bentuk Norton pula. Bentuk Norton adalah terdiri daripada
current supply parallelkan dengan satu RN. IN parallelkan dengan RN, ini adalah bentuk Norton. Okay, sebab tu kita simplify circuit. Daripada circuit yang susah-susah ni, okay, yang payah-payah ni kamu nak kira, okay, kamu simplifykan dia jadi bentuk macam ni sahaja. Tapi kamu kena cari dululah apa itu IN, apa itu RN. Okay, so kamu dah ada RN, kamu dah ada IN, kamu lukis semula circuit dia bentuk macam ni. Okay, so bila kamu lukis bentuk macam ni, kamu nampak ada satu current supply. Current tu terbahagi kepada dua, satu terbahagi kepada RN, satu lagi terbahagi kepada RL. Okay, jadi kita bahagikan kepada dua. Okay, bahagi kepada dua, kita nak cari IRL. Okay, nak cari current yang lalu dekat RL. Gunakan CDR. CDR apa dia? R yang bertentangan iaitu RN, perkan dengan RN tambah RL, RN tambah RL, darabkan dengan current supply. Current supply dia adalah IN. Okay, current yang terbahagi. Right. So, dapatlah value dia. Ini adalah equation yang kamu perlu hafal lah. Okay. Faham ke? Faham ke siapa yang tanya ni? Faham. Okay, good. Soalan lagi? Siapa-siapa nak tanya soalan lagi? Baik kamu tanya sekarang. Sebab lepas ni, kamu kena buat tutorial yang saya bagi tu. Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Semua faham? Semua faham ke? Faham. Faham. Okay. Jadi saya nak kamu siapkan tutorial yang ada tu, yang saya bagi tu. Ada berapa banyak tutorial? Thevenin, Norton, Mesh. Berapa banyak tutorial tu. Okay. So saya nak kamu siapkan benda tu. Alright. So buat latihan, kamu akan nampak sebenarnya Norton ni tak susah, Thevenin tak susah, semua tu pun tak susah. Semua tak susah. Okay. Tapi chapter 1 adalah chapter yang biasanya student tak suka sebab banyak method dan banyak jalan kerja. Kamu tak boleh lari chapter 1. Nanti chapter 2, 3, 4, 5 tu dia dah mudah sikit. Chapter 1 ni dia panjang dan banyak teorem, banyak method. Okay. So saya rasa ada apa-apa, tak ada soalan lagi eh? Kan hari tu kelas R2A kan, last medium ada kat superposition kan. Medium bagi homework hari tu tak dapat jawapan yang macam yang medium bagi. Homework yang superposition tu. Superposition? Superposition. Okay, superposition eh. Sekejap. Dari mana? Homework. Haa, yang medium bagi kat laptop suruh kita orang salin tu. Oh, yang tu homework tu. Okay, okay, sekejap. Okay, superposition theorem tu saya akan bagi dia punya solution dalam WhatsApp group. Boleh? Boleh. Boleh. WhatsApp pun tak dibuka ni. Okay. Okay, so besok adalah kelas kita, kita akan habiskan chapter 1 besok. Alright. Okay. Sekejap saya nak bagi siap-siap. Saya takut saya terlupa. Sabar ya.
kamu punya grup ni dah hilang. Ya, saya bagi super position. Okay. Okay, saya dah bagi dekat kelas masing-masing homework superposition. Kamu check balik jalan kerja kamu dengan dia punya solution. Okay, so saya nak kamu buka camera. Saya nak ambil attendance. Okay. Senyum. Siapa yang cantik sangat ni? Natra. Cantik betul. Duduk rumah kamu memang pakai tudung macam tu. Tadi saya keluar Oh, tadi keluar. Saya, kalau kamu perasan saya pakai tudung yang sama je. Tudung ni, saya letak kat bilik belakang, gantung. Nak buat kelas, pakai. Lepas tu, dah habis kelas, gantung balik. Ha. So, tudung saya takkan berubah eh. Satu seru. Okay. Okay, mana lain ni? Lain tak clear? Okay, senyum. Allah Miss Zah, cantiknya awak punya rambut. Kepok sangat. Okay, senyum. Satu, dua, tiga. Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi. Kenapa hitam yeah. Semua? Entah, kamera rosak. Kamera rosak, okay. Sekali lagi. Senyum. Senyum. Bila saya nak jumpa studio-studio saya ni. Yang macam pandai ni. Bila lah korang boleh datang sini. Musa ni asyik ngadap tengok laptop je. Terbentang saya. Okay. Lagi. Ini je yang dapat. Yang lain tak dapat. Ini je dapat ke? Untuk kamera cepat. Kamera. Lagi. Senyum. Okay, almost semua terbuka. Senyum. Ya, nampak muka separuh, nampak hidung je. Muka penuh. Nampak dengan mulut-mulut sekali. Ni mata dengan hidung je. Ha, mana orang ni? Nur Akilah, Nur Hajrah. Okay, satu, dua, tiga. Senyum. Alright. Okay. So, kelas kita sampai sini saja. Sila buat tutorial. Jangan malas-malas. Rajin-rajin. Okay, insyaAllah. Kita akan habiskan chapter 1 ni besok. Okay. Tak faham apa-apa boleh tanya. Kalau tak percaya, tanya kawan-kawan kamu yang lain. Ada yang banyak yang tanya saya ECA. Betul, ada kan? Ada kan? Yang WhatsApp saya. Dan kalau saya ada masa, saya boleh balas, saya akan betulkan. Saya akan. Tapi
soalan kamu kena bagi kat saya. Kamu kena bagi soalan dan kamu kena buat jalan kerja, saya akan check. Okay, bukan